please ah, bangsat. Eh bukan apa-apa, gue pernah kasih ke orang, udah gitu orangnya gak bisa ngerawat, terus akhirnya mati. Ya kalau ngasih ke Ria Ricis kan Ria Ricis belum punya anak kan. Jangan nyebut Ria Ricisnya. Gimana sih? Segede apa sih? Dikita kepo, kepo banget. Dikita kepo, balik lagi di Dikita Kepo ya. Program yang kalian tunggu-tunggu, pas pada gemes-gemes kan, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, sama laki-laki, perempuan, pokoknya semuanya deh. Nah kali ini nih ya, di episode ini tuh luar biasa banget. Kenapa? Karena Niki, aduh ini susah banget nih jadwalnya ini, dimintanya belagu banget orangnya. Pokoknya ribet deh, belaga so sibuk. Pada kenal gak ibu-ibu? Kenal kan? Songong kan orangnya? Songong gak? Enggak. Songong dia. Tapi sebelum Niki ikut bintang tamu, Niki mau ikut lomba lari. Wow. Pasti lombanya seru banget ini. Nih ya, lombanya sama siapa? Please siapa? Nikita atau yang ini? Aja. Alhamdulillah ya, hasil dari kerja keras. Iyalah, stripping. Yang gue heran kenapa lu bisa kaya banget, gimana caranya? Ah, ngepet. Ya kerjalah, kan kita pernah satu program. Iya, iya, langsung 4 loh. Betul. Ya kan? Eh, kita masuk aja dulu ya. Yaudah yuk, masuk yuk. Ini kalau di sini udah omongannya panas, cuaca panas, ya kan? Yuk kita masuk ke rumahnya Irfan Hakim yang gede banget. Let's go. Let's go. Ya Allah, masya Allah, ah, rumahnya gede banget, ah. Alhamdulillah, yuk. Ini, tuh setiap tangga ada ikan, ikan cupang. Benar. Itu ikan panjang banget. Nyai nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa dong. Enggak dong, nggak apa-apa dong. Ini kan biasa diawang-awang. Enggak. Halu. Halu. Kungkung kali halu, enak aja. Kalau aku mah dunia nyata, ah. Ngomong-ngomong dari tadi Niki lihat nih banyak banget nih binatang-binatang. Lihat nih Bebs, ini binatang yang ada di rumahnya Irfan Bebs. Ini rumah apa kebun binatang sih? Ah tuh udah seneng banget sama binatang ya? Dari dulu, jadi pas gue ngekos di Jakarta sendirian, gue cari temen. Buat pulang siapa yang nyambut gue ya, ya udah. Daripada pelihara kucing kan perlu area juga. Mahal juga kucing, ya kan? Akhirnya gue saat itu pelihara ular. Ular. Gitu. Kenapa tertarik sama binatang, A? Suka aja. Kenapa gara-garanya? Sampai banyak banget tuh ada biawak, ada kakatua, ular. Lu pengetahuan binatang lu? Apa sih? Itu iguana. Kenapa jadi biawak iguana gua? Kayak biawak. Beda. Binatang pertama kali yang A punya? Ular. Udah ular, kura-kura. Sampai sekarang masih ada gak ularnya? Ularnya udah gue kasih-kasihin ke orang. Itu beranak dia? Bertelur dong. Bertelur ular. Ya? Ular itu bertelur. Oh, bukan beranak. Ketawa. Paling susah dapat hewan yang mana, A? Coba jujur. Paling susah dapat hewan... Mana ya? Gue tuh gampang-gampang susah karena banyak sekali orang-orang yang nawarin binatang ke gue. Segala macem. Kalau binatang, sampai jerapah, kuda zebra, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum.
Susu. Ini kura-kura, Pak, segede-gede gini gimana sih miaranya? Jadi kura-kura itu ada rata-rata banyak juga kura-kura yang ukuran besar. Ini salah satunya adalah Aldabra dan Sulcata. Dan ini tuh di sini juga kura-kura. Iya. Nah, kalau yang ini tuh sampai udah beranak binak. Oh. Anaknya bawa deh, Pi, satu menampan kalau bisa. Ini paling tua berapa? Paling tua. Ini datang sih ini udah langsung dari Afrika, dari sananya. Jadi kalau diperkirakan ini ukuran seperti ini kurang lebih 40 tahunan. 40 tahun ini. Ya, jadi bisa ratusan tahun kalau kura-kura umurnya. Paling tua, paling muda? Gue. Nah, ini umurnya 40 tahunan dan juga punya istri. Tapi, 3. Tapi kura-kura tuh ada punya juga ya? Menurut lo? Kalau makhluk hidup itu ada yang dimakan, ada yang dibuang. Oh. Itu udah punya anak loh. Mana anaknya? Anaknya, Pi. Lutfi. Ini sekarang udah. Enggak, satu kali bertelur. Tuh. Nah, ini yang gue cerita nih, pernah si Raffi Ahmad kesini, terus banyak yang nanya juga, apa kabar si Rakim? Nah, ini si Rakim nih, kasih huruf M. Raffi kesini, terus ini menetas di tangan Raffi, terus udah gitu, udah jadi ini. Jadi, Zen. Dan ini umurnya panjang kalau pemeliharannya tepat. Tuh. Ah, biasanya kalau misalkan ini bertelurnya banyak, terus dikemanain anak-anaknya? Jadi disimpan aja. Disimpan. Apa bagi, A? Apaan bagi? Enggak. Ya Allah, please. Enggak. Buat Aska. Terserah, Aska beli aja. Ya, aku beli. Enggak, bukan di tempat gue. Please. Gue enggak pernah jual beli hewan. Ya udah buat aku deh. Enggak. Janda lo. Ya tipe piatu lagi. Terserah, janda juga enggak miskin. Bagi satu, ya Allah, bagi satu, ah. Please. Enggak. Eh, bukan apa-apa. Gue pernah kasih ke orang, udah gitu orangnya gak bisa ngerawat, terus akhirnya mati, kasihan. Ya, kalau ngasih ke Ria Ricis kan Ria Ricis. Jangan nyebut Ria Ricisnya. Bagi yang satu, ah, ayo dong. Aska tuh keinget tiba-tiba, aku mau kura-kura, Mi. Enggak. Tapi enggak tahu beli di mana. Jual nama anak lu, Ma. Demi Tuhan, nih, gimana gak pernah bohong kalau urusan anak, bener. Di pet shop aja, udah di pet shop. Enggak, nih. Yang ini aja, ini kan banyak daripada ini nanti. Apa? Enggak kepegang. Kepegang nih, pegang. Yaudah, satu, A. Enggak, kalau anak lu pisah sama lu gimana? Ya enggak dong, yang ini sama bapaknya, jangan sama mamanya. Bapaknya muradul semua. Enggak nyolok gitu. Ah, satu, A, please. Enggak. Please, sudah, yuk. Ayo. Enak aja udah lu, udah ayo. Gini aja deh, gini aja. Gimana? Gue bakal kasih satu kura-kura buat lo, tapi gue kasih beberapa tantangan buat lo. Apa itu? Boleh? Demi anak nih. Ini benar sayang ya? Anak namanya. Yang pertama, mandiin ular. Nih, ularnya kecil. Ularnya jangan kecil. Dikeluarin. Ular usah, boa. Nanti dia mah nanti jatuh lo, jatuh. Sini. Tapi jangan dikeluarin, janji dulu, enggak mau ah. Lu maunya dikeluarin atau enggak? Enggak. Nah, ini ularnya. Ini boa. Nah, boa ini, ular dari mana constrictor. Ini? Boa constrictor, ini. Balanya naik-naik. Nah, Aifan jangan bercanda sama ular. Ini gak bercanda. Enggak. Sini. Jangan gitu, A. Lu katanya buat anak. Tapi jangan gitu, jangan digituin. Jangan gitu. Aduh, Bes. Ah, depan iseng banget sih bawa-bawa ular. Udah taunya takut banget sama ular ginian. Jangan. Niki sini. Gak mau ah. Niki gak dikeluarin. Gua pulang dulu. Niki, banyak mobil. Niki. Balik lagi. Ah, aku punya jantung loh. Gue juga punya jantung, punya paru, punya lambung. Udah. Ya udah, ini gak diapa-apain. Gak mau. Lihat doang. Tuh. Gak apa-apa. Tuh. Tapi ini kita kepo banget. Nah, kalau gini gak apa-apa.